أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. الحمد لله تدامونya kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama dapat berkumpul, berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dalam majlis ilmu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi membicarakan pada fasal yang pertama dalam pengajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqah At-Ta'allum, iaitu mengajar penuntut ilmu cara-cara untuk kita belajar, cara-cara untuk kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya-Allah kita masuk kepada fasal yang pertama hari ini. Fasal yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan ilmu fiqh dan kepentingannya. Jadi insya-Allah kita masuk kepada pengertian ilmu itu sendiri, kan. Sebelum ni saya dah terang dah. Kalau kita nak masuk ke dalam sesuatu bidang ilmu, nak tak nak kita kena tahu apa dia takrif bagi satu ilmu tersebut. Ini disebut sebagai mabadi al-asharah. Ya, 10 prinsip asas yang kita nak kena tahu sebelum kita nak masuk dalam satu bidang ilmu. Kena tahu takrif, kena tahu maudhu', kena tahu thamarah. Maudhu' ni tajuk. Apa dia tajuk yang dibincangkan dalam ilmu tersebut? Thamarah, apa dia kesan daripada pengajian tersebut? Fawaid, faedah-faedah mempelajari ilmu tersebut, kan? Kena tahu. Kemudian daripada mana istimbat, istimdad daripada mana ambil ilmu ni, kan? Daripada Quran ke? Daripada hadis, ya? Daripada ta'kul akal, daripada pengalaman manusia dan sebagainya. Kena tahu. Jadi Al-Imam Az-Zunuji dalam bab yang pertama, fasal yang pertama, nak membicarakan tentang pengertian ilmu pengetahuan itu sendiri, ya? Apa dia ilmu pengetahuan, apa dia ilmu fiqh, dan apa kepentingan mempelajari ilmu-ilmu yang disebutkan. Baik, hukum menuntut ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Jadi dalam hadis yang masyhur, ya,
disebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Jadi dalam hadis ini al-Imam Zunuji membawakan satu riwayat yang lain, iaitu fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi maksudnya sama je, ya. Bila sebut muslim tu pun maksudnya sekalilah, kan? Bila sebut muslim maksudnya muslimat sekali. Baik. Jadi kata Nabi SAW, menuntut ilmu ni wajib, ya, fardu ain ke atas setiap orang Islam, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi tuan-tuan, bila sebut wajib ni, ilmu apa yang wajib yang kita nak kena tuntut sekarang ni tuan-tuan? Ya, ilmu apa? Ilmu fardu ain. Ya, ilmu fardu ain, bukan semua ilmu. Ya. Ilmu apa yang wajib kita nak tuntut ni tuan-tuan? Nanti Syekh akan terangkan, iaitu ilmu fardu ain. Iaitu ilmu yang dimaksudkan dengan ilmu yang wajib yang kita nak kena tuntut pada waktu tersebut. Sebab ada orang kadang-kadang diingat wajib menuntut ilmu, kan? Tapi ilmu fardu ain dia tak tuntut. Dia kalut ilmu lain. Sibuk nak pergi belajar ilmu lain. Ilmu fardu ain dia tak tuntut, ya. Maksudnya ilmu apa tu? Ilmu yang kita perlukan untuk ibadah, kan? Bab solat, bab zakat, bab haji, bab umrah, apa lagi? Bab berkenaan dengan haid, nifas, istihadah, bab taharah, bab mandi, bab bekas yang boleh guna, yang tak boleh guna, yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab fiqah. Bab ibadat lah yang disebut tu, kan? Jadi bab-bab macam tu ulama sebut kena mengaji. Tapi tak pernah mengaji pun, tak? Dia tak mengaji pun, dia malas, ya? Sebab dia kata apa? Semua orang dah mengaji dah tu, semua orang dah belajar dah tu, ya? Mengaji bab lain lah, pergi masjid, pergi surau, asyik belajar yang tu je, tak? Tambah ustaz-ustaz pula mari masjid surau mengajar apa? Mengajar bab haid, nifas, istihadah. Haid, nifas, istihadah. Sampai yang mari yang datang mengaji ni pun tak ada haid dah. Tuan-tuan, dia boleh keluar bahasa macam tu, ya? Ini fardu ain ni, ya? Ini fardu ain, ya? Bukan boleh main-main dengan ilmu fardu ain. Dah tu kita ingat yang datang mengaji ni semuanya keluar haid. Hak tulis kitab haid tuan-tuan, semuanya janggut tu. Nah, ulama-ulama kita lah yang tulis kitab-kitab haid ni, ya? Yang seronok kadang-kadang perempuan pula tanya ustaz-ustaz kita. Macam dia pula yang tu, ya? Tu, eh? Tu tak kira lagi dalam bab mutahayyir, ya? Mutahayyir. Ada bab dipanggil sebagai mutahayyirah, istihadah yang mutahayyirah, ya? Apa dia mutahayyirah ni? Dia terlupa waktu dia, ya? Dia terlupa kadar dia. Orang tanya bila keluar ni yang mula dulu ni, tak ingat. Berapa hari keluar pun tak ingat. Tu dia, tak ingat apa langsung, ya? Tak ingat ustaz, hak bulan lepas saya tak ingat, hak bulan sebelum ni pun saya tak ingat. Berapa hari keluar pun tak ingat, banyak mana keluar pun saya tak ingat. Ini dipanggil sebagai apa? Ini dipanggil sebagai mutahayyirah, istihadah yang mutahayyirah. Kenapa mutahayyirah? Kerana dia memeningkan. Tahayyur ni kerana dia pening, ya? Sebab apa dia pening? Kerana ulama' pening nak urus dia ni, ya? Sampai tok-tok guru pun pening macam mana nak selesaikan masalah dia. Maka disusun satu bab khas dipanggil sebagai istihadah mutahayyirah, ya? Maknanya dia terlupa kadar dia, terlupa waktu dia. Jadi ulama' kena fikirlah, ya? Duk pening ke ulama', akhirnya ulama' susun bab dipanggil sebagai mutahayyirah. Ini bab khas dipanggil istihadah mutahayyirah, ya? Boleh dikata macam tu. Ini fardu ain tuan-tuan, ya? Wajib untuk belajar tentang masalah tersebut. Apa lagi? Tasawuf. Tasawuf, ilmu tasawuf. Ilmu berkenaan dengan apa? Dengan pembaikan hati, kan? Pembentukan jiwa raga kita. Kemudian ilmu berkenaan dengan tauhid. Ilmu tauhid tuan-tuan, ni kena mengaji ni, ya? Ilmu ni lah yang wajib untuk kita nak kenal Allah, kan? Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah, ha, kan? Ha? Yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, dan yang harus bagi Rasul. Dan sam'iyat, ya, bab berkenaan dengan syurga, neraka, ya, neraca timbangan, sifat 20 tuan-tuan, ya, yang kita duk mengaji tu sifat 20 tu, itu wajib kita kena belajar. Inilah yang dimaksudkan dengan talabul ilmi
fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, tuntut menuntut ilmu ni wajib ke atas setiap orang Islam, lelaki mahupun perempuan. Ha, ini tidak, tak. Dia mengaji ilmu fardhu ain, dia kata apa? Dia kata boring lah. Bosan lah belajar ilmu fardhu ain, ya. Ha, mengaji nak mengaji apa? Saya nak mengaji tafsir. Kan? Baru nampak hebat sikit. Kan? Baru nampak gah sikit. Ha, segala jenis seminar tafsir semua dia hadir. Ya. Tapi bila tanya bab solat tak reti. Tak. Tanya bab solat pun pening lagi. Ya, bab jamak kasar pun duk pening lagi. Tak. Jamak kasar pening lagi kita. Tak. Selesai tak selesai lagi tu. Ha, tak selesai lagi, kan? Ha, habis tu ustaz, takkanlah kita nak mengaji sampai alim. Tak. Saya mengaji puluh-puluh tahun dah. Ya, bertahun-tahun mengaji bab jamak kasar, bab solat, bab taharah. Ya, berpuluh-puluh ustaz saya mengaji. Tak ingat ustaz. Belajar-belajar tak ingat, tak pandai juga. Tak apa tuan-tuan. Itulah mengaji. Kan? Ha, itu maksudnya mengaji. Maksudnya kita ni dah keluar daripada kewajipan kita. Ha, kita dah keluar daripada kewajipan kita. Maksudnya Allah Ta'ala takkan persoal kita dalam kubur nanti, kenapa kamu tak alim jamak kasar? Ha, dah. Allah tak tanya gitu. Yang Allah tanya, kamu mengaji ke tidak? Waktu kamu hidup kat dunia lu, kamu mengaji tak? Bab jamak kasar ni. Yang kamu pergi musafir, yang solat jamak kasar apa semua, kamu reti tak? Kalau berlaku masalah, berlaku iskal, yang mana nak dahulukan dulu? Jamak takhir, apa yang nak dahulukan dulu? Kan? Ha, ikut dengan imam yang solat tamam, macam mana pula? Boleh ke buat jamak? Kena mengaji yang tu. Kan? Ha, ni nak mengaji apa? Ha, nak mengaji tafsir. Ya? Ha, nak mengaji mustalah hadis. Kan? Apa lagi? Masya Allah. Nak mengaji sains dalam Quran? Oh, Masya Allah. Ya? Sains dalam Quran. Haid yang dikeluar tu pun dia pening lagi. Tapi bukan main lagi. Ya? Ha, tuan-tuan, saya sebut ni, saya bukan nak kata korang tak. Bukan nak kata ke tuan-tuan tak. Saya nak sebut sini, betapa ramai lagi orang yang dia tersilap memilih ilmu yang dia perlukan pada waktu tersebut. Dan dia ambil perkara yang tak diperlukan oleh dia pada waktu tu. Ha, yang inilah tuan-tuan yang ditambihkan, yang nak diberi perhatian oleh Al-Imam Zunuji radhiyallahu ta'ala anhu. Ha, maksudnya, ya, nak beritahu kata sebenarnya yang penting adalah mengambil yang perlu. Apa yang kita perlu pada waktu tersebut, ya, untuk kehidupan kita di dunia ni dan kehidupan kita di akhirat. Ya. Ha, mengambil yang perlu. Yang tidak perlu, maksudnya bukan bukan lagi keperluan kita, itu bukan kewajipan kepada kita. Ha, tapi kalau ada masa, silakan. Tak ada masalah. Kan? Ha, ada masa, silakan. Sebab tu kalau orang tanya, ustaz, ada tak kelas-kelas tafsir, ya, kelas-kelas mustalah hadis ke, kelas nahu ke, balaghah yang boleh saya ikut? Orang tanya kan. Saya kata ada, tak ada masalah. Ya, boleh belajar. Kalau kita kenal orang tu, dia mula samah dengan pengajian fardhu ain. Ya. Tapi kalau dia awal-awal lagi dia kata, boring lah mengaji fardhu ain ni. Ya. Saya nak mengaji apa? Nak mengaji tafsir lah. Baru nampak hebat sikit. Tanya-tanya pening. Dia pun tak tahu dia mengaji apa sebelum ni. Ya. Jadi inilah yang disebutkan, yang dipesankan oleh Al-Imam Az-Zunuji, betapa ramai orang zaman sekarang yang dia tersilap jalan. Kan? Disangka dia duduk tu pada jalan ilmu. Rupanya dia hanya berseronok saja di atas jalan tersebut. Tuk seronok je atas jalan tu. Rupanya jalan yang dipilih tu jalan yang salah. Kalau jalan pun kita salah pilih tuan-tuan, macam mana nak sampai pada penghujung dia? Ha, kan? Ramai yang berseronok di atas jalan ilmu tapi rupanya tertipu dengan jalan ilmu yang dipilih. Sebab tu kena ada manhaj yang kita nak kena pilih. Apa dia manhaj? Ha, ini Imam Zanuji dah terang dah. Mengaji ilmu fardu ain dulu. Selesaikan ilmu fardu ain dulu. Sekarang ni terkenal dengan istilah yang disebut oleh orang sebagai integrasi. Kan? Sekolah-sekolah sekarang ni semua nak guna perkataan integrasi. Kurikulum integrasi. Maksudnya kurikulum yang menyepadukan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bila sebut integrasi ni tuan-tuan, kita kena fikir jauh lagi apa makna integrasi. Maknanya kita belajar ilmu dunia kemudian berseiringan dengan ilmu akhirat, dah kira selesai dah. Saya kira tak selesai lagi tuan-tuan. Integrasi tu maksudnya apa? Maksudnya kita mantapkan dulu ilmu fardu ain tu. Kukuhkan dulu asas-asas kita dalam tauhid, dalam fiqh, dalam tasawuf.
Kemudian barulah bila dah kukuh asas ni, baru kita boleh nak mengaji ilmu-ilmu yang lain. Ha, itu yang dimaksudkan dengan integrasi. Kukuh dulu ilmu fardhu'ain ni, tapak kita ni. Kan? Nak bina bangunan, tapak tu kena kukuh dulu. Kalau tidak, tak naiklah dinding, tak naiklah bata, tak naik tiang dan sebagainya. Kan? Ha, maksudnya, bila kukuh fardhu'ain, barulah senang kita nak masuk ke bidang-bidang yang lain. Bidang perubatan, bidang engineering, bidang komputer, ICT dan sebagainya. Pergi mana-mana bidang pun tuan, dia tak akan hanyut. Kan? Dia tak akan lari jauh. Sebab apa? Asas dia dah kuat. Ha, itu maksud integrasi yang sebenarnya. Maksudnya kukuhkan dulu ilmu fardu'ain. Eh? Ha, jangan berseronok saja di atas jalan tu. Tuan-tuan tahu siapa yang duk larikan dia daripada jalan tu? Siapa dia? Iblis lah. Tak? Ha, syaitan tu yang melarikan dia daripada jalan ilmu. Ustaz, takkan syaitan melarikan saya kepada tafsir? Ha? Takkan syaitan nak larikan saya kepada tafsir? Ha, tu kata syaitan ni, dia bijak tu kan? Ya? Dia dah tengok orang ni kaki mengaji, kuat mengaji, dia akan kona orang ni jangan bagi mengaji yang sepatutnya. Ya? Ha, contoh kita dah lama dah mengaji fardu'ain masjid surah. Dia pun datang kat kita, dia kata, kamu dah lama dah mengaji fardu'ain ni. Ya? Cuba tengok orang sebelah kamu tu, berapa tahun dah duduk dengan kamu tu? Ya? Duduk mengaji tu je, tak pandai-pandai pun dia. Pergilah mengaji ilmu lain. Tak? Pergilah mengaji ilmu tafsir, ilmu balaghah, ya? Ilmu apa lagi, ulumul Quran. Pergi mengaji tu. Ya? Tinggalkan ini. Ini semua orang biasa je ni. Orang biasa je mengaji ni. Kamu kan luar biasa. Kamu kan hebat. Wonder Woman. Wonder Man. Wonder Man ada Wonder Man. Pergi mengaji tu. Ya? Maka kita pun, kita angkat punggung. Ya? Kita tinggalkan majlis-majlis fardu ain. Kita pergi majlis-majlis yang kita rasa inilah majlis ilmu pada waktu tersebut. Ya? Jadi padahalnya dia tak kukuh lagi. Ilmu fardu ain pun tak kuat lagi. Saya tak kata salah tuan. Ya? Tak salah pun mengaji ilmu tafsir ni. Ya? Tapi kena kukuhlah dulu ilmu fardu ain tu. Maksudnya kalau katalah dia datang kelas tafsir tu, tapi dia mengaji juga benda-benda yang lain. Kan? Katalah dalam masjid ataupun surau ni ada kuliah tafaqquh fiddin. Dalam jadual mingguan tu adalah tafsir, ada hadis, ya? Ada apa lagi? Ada ulumul Quran, ada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian ada juga akidah. Ada fiqah, ya? Ada ilmu tajwid. Tapi yang ini yang masalahnya, dia tinggal terus yang tadi. Fardu'ain tu tinggal. Nak mengaji itulah. Sains dalam Quran, Masya Allah. Okay. Tapi benda-benda lain, dia abaikan. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Nak mengaji tafsir, tak ada masalah. Ya? Tapi jangan tinggal juga ilmu-ilmu yang lain. Baik. Pelajaran yang menjadi fardu'ain di sini ialah seperti pelajaran ilmu yang berkaitan dengan mengenali keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Ini maksudnya ilmu apa tuan-tuan? Ini maksudnya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin. Tuan-tuan, ilmu usuluddin, ilmu tauhid ni antara ilmu yang banyak namanya, mempunyai nama yang pelbagai. Kata ulama, kenapa ilmu tauhid ni banyak namanya? Nak menunjukkan kepada kepentingan ilmu tauhid tersebut. Ya, sehingga kan para ulama keluarkan antara nama-nama dalam ilmu tauhid ini ada lebih kurang 12 nama. Saya pun tak ingat. Antaranya nama ilmu tauhid, ya, ilmu usuluddin, ilmu apa lagi, ilmu akidah, ilmu apa lagi. Banyak lagi tuan-tuan. Ya. Jadi nak tunjukkan bahawa pentingnya ilmu tauhid ini, sampaikan ulama, ya, bincang-bincang nak bubuh nama apa bagi ilmu tauhid ini. Dibincangkan dalam pelbagai ilmu. Baik. Pelajaran yang menjadi fardu ain di sini ialah seperti pelajaran ilmu yang berkaitan dengan mengenali keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Kebenaran Rasulnya. Ini pun tauhid juga. Ya. Tadi nak kenal Allah. Kemudian nak kenal Rasul-Rasul kita. Ya. Solat, bersuci, zakat dan haji. Ini fardu ain, ini fiqah. Ya. Ilmu fiqah. Solat, ilmu bersuci, ilmu taharah, zakat dan haji. Manakala pembelajaran ilmu hingga ke peringkat dapat mengeluarkan fatwa, ini adalah fardu kifayah. Yang nak sampai keluar fatwa ni tuan-tuan, ini namanya fardu kifayah. Ya? Nak mendalam-dalam kita mengaji ni sampai kita mengaji kitab peringkat mubtadi', kan? Kitab peringkat mutawasit, kemudian muntahi, peringkat permulaan, pertengahan, pengakhiran. Ya?
Fiqah ni contoh katalah mengaji kitab Fathul Qarib. Lepas Fathul Qarib naik pula kepada Hasyiah Bajuri. Lepas Hasyiah Bajuri naik pula kitab apa? Matan Zubat. Kan? Naik lagi. Baca pula kitab Syarah Mahalli. Kanzul Gharibin. Ya? Syarah kepada Minhaj. Naik lagi tuan-tuan. Baca pula kitab apa? Fathul Mu'in. Ya? Kemudian naik lagi peringkat yang tertinggi I'anah Talibin. Masya Allah, Tabarakallah. Hak ni tuan-tuan, kalau keluar ni ngaji belakang kitab ni, ini jadi ahli fatwa tuan-tuan. Jadi ahli jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan. Dah ustaz, kita takkan nak mengaji sampai tu. Banyak kitab tadi, takkan nak mengaji semua tu. Kita cukup lah tuan-tuan. Safinatun Najah, kan? Jadilah tu Safinatun Najah. Ya. Kitab tu namanya Safinatun Najab, Bahtera Penyelamat. Jadi pengarang kitab tu nak bagi kita naik atas kapal tu pun, nak bagi kita selamat dah di atas lautan kehidupan ni. Itu pun dah cukup dah. Macam mana nak belajar dulu ilmu fiqah, kan? Duduk atas kapal tu belajar ilmu fiqah, insyaAllah kita selamat untuk berlayar, ya, di lautan bahtera, di lautan kehidupan. Nama kitab pun comel dah, cantik nama kitab Safinatun Najab. Tuan-tuan ada belajar ke kitab Safinatun Najam? Kena belajar tuan-tuan kitab ni, Safinatun Najam. Yeah? Ini kitab yang asas untuk pengajian fiqah, ilmu fiqah. Apa lagi? Kitab Tauhid yang biasa kita belajar di Malaysia ni, Idaman Penuntut. Kitab Idaman Penuntut, karangan Syekh Abdul Ghani. Antara orang fatwa dulu di Majlis Fatwa Negeri Johor. Okay. Ini antara kitab-kitab yang kita kena belajar. Ataupun Aqidatul Awam. Aqidatul Awam, ya, karangan Al-Imam Marzuki. Ini kitab yang akidah yang ringkas-ringkas, yang sesuai untuk dipelajari oleh orang awam, ya. Kena ada dalam pengajian kita tuan-tuan. Kena ada dalam jadual kehidupan kita. Tiga subjek je nak kena lulus ni. Tauhid, fiqah dan tasawuf. Tiga subjek ni kena ada kitab-kitab yang kita nak kena belajar, ya. Kitab Tauhid, saya nak belajar kitab apa? Aqidah Tahawiyah ke? Aqidatul Awam ke? Kena ada senarai tu. Fiqah selesai tak lagi? Safinatun Najah. Hasyiah selesai tak tadi? Yeah? Kanzul Gharibin, apa semua tadi? I'anah Talibin. Kena ada kitab yang kita kena pilih. Tasawuf, penawar bagi hati. Kan? Kena cari kitab-kitab ni. Kena ada dalam jadual kehidupan kita. Baik. Hendaklah diketahui bahawa setiap orang Islam, baik lelaki mahupun perempuan, tidaklah diwajibkan menuntut setiap cabang ilmu. Imam Zunaji dah sebut tuan-tuan, kita ni tak wajib mengaji semua bidang ilmu. Sebab tu kata orang ulama, kata al-Imam Musyafi'i, layyablughal ilma jami'an. Ya, kita ni tak akan boleh sampai kepada kesemua ilmu ahadun. Seseorang tidak akan sampai untuk nak mengaji semua ilmu ni. Ya. Walau mumarasahu al-fasana. Walaupun dia telah mumarasah ataupun bersungguh-sungguh menuntut ilmu tadi sampai 1,000 tahun pun. 1,000 tahun mengaji pun tak akan mampu untuk kita nak belajar semua bidang ilmu yang ada dalam dunia ni. Apatah lagi umur kita yang pendek, tuan-tuan. Ini 1,000 tahun. Tak sempat nak mengaji bidang-bidang ilmu yang ada dalam dunia ni. Kita ni umur 60 tahun. Ya? Ada rezeki sikit, Allah panjangkan umur 70 tahun, 80 tahun. Sebab tu ulama susun benda apa yang kita nak kena belajar. Kan? Benda apa yang kita nak kena belajar sepanjang kita ada, sepanjang kita hidup atas dunia ni. Jadi tiga subjek ni yang paling asas sekali kita kena belajar. Baik. Apa yang diwajibkan hanyalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan kerja yang dihadapinya. Ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab dia disebut wa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal amalul hal. Jadi ada orang terjemah sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang semasa. Tu terjemah tu, terjemahan tu tak tepat tuan-tuan. Dia kata ilmu yang terbaik adalah ilmu yang semasa, amalan yang terbaik adalah amalan yang semasa. Itu tak tepat. Saya tak tahulah macam mana terjemahan dalam kitab tuan-tuan tu. Kalau kata dia tulis terjemahan semasa tu salah. Yang terbaik, yang betulnya adalah berkaitan dengan kerja yang dihadapinya. Kalau sebut semasa, apa makna semasa? Ilmu sains sosial, ekonomi semasa, isu politik, kan tak jelas. Itu bukan terjemahan yang tepat. Maksudnya Imam Zunuji nak beritahu sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang kita nak buat benda tu setiap hari. Kan? Contoh solat. Solat ni kita nak kena buatlah setiap hari.
Maka kena belajar perkara-perkara yang berkaitan dengan solat tersebut. Kan? Wuduk, ya, mandi wajib, mandi junub. Benda tu kita nak kena buat. Maka wajib kena belajar perkara-perkara tersebut, ya. Ha, itu masuk dengan ilmu yang terbaik adalah ilmu berkaitan dengan kerja-kerja yang dihadapinya. Apa yang diwajibkan hanyalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan kerja yang dihadapinya. Apa yang kita kena hadap tuan? Tauhid, kan? Berkaitan dengan fikrah kita. Fikrah kita nak kena jelas dulu, kan? Sekarang ni banyak ghuzwatul fikr, ya. Peperangan pemikiran, serangan ideologi yang datang kepada kita sekarang ni, ya, dalam internet, media sosial dan sebagainya. Macam mana kita nak lawan? Macam mana kita nak ada benteng? Kena mengaji ilmu tauhid. Nah, sebab itu kita nak kena hadap hari-hari, ya. Pemikiran sekular, pemikiran liberal, ya, pluralism, etis, free thinker dan sebagainya. Nah, ini kita nak kena hadap hari-hari. Kena ada benteng kita. Itu dia, iaitu apa dia? Mengaji sifat 20. Ha? Kena mengaji sifat 20. Sifat 20 ni lah benteng kepada akidah yang benar pada akhir zaman, tuan. Ha, disebabkan tinggalkan sifat 20 ni lah orang jadi macam-macam sekarang ni, kan? Orang jadi liberal, orang jadi nak bebas. Kenapa? Kena tinggalkan sifat 20, kan? Ha, sifat 20 tuan bukan maksudnya sifat Allah yang 20 saja dah. Banyak lagi sifat Allah yang lain. Tapi yang disusun oleh ulama kita dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, ada 20 sifat yang kita nak kena tahu, kan? Yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan yang harus bagi Rasul. Ini benteng kita, tuan, nak menghadapi fitnah pada akhir zaman. Kena selesai dulu bab ni, kan? Ha, ada orang kata, ustaz, malahlah mengaji tauhid, pening, tak faham-faham. Nah, tak faham-faham mengaji. Ha, tapi rasanya tak adalah kita ni kalau tak faham pun. Kalau ulang 4-5 kali insya-Allah kot, tak boleh faham kita ni. Ha, maksudnya kita ni bukanlah orang yang balik, maksudnya bukan orang yang bodoh sangat kita ni. Tak. Maksudnya nak kena terang 80 kali, 100 kali pun tak ingat-ingat kita ni. Ya. Tak faham-faham kita. Oh, tak adalah kita macam tu dah. Beruk pun kalau kita ajar dia, ya. Kita ajar dia melukis, boleh lukis beruk tu, kan? Ha. Kita ni manusia, tuan-tuan. Insya-Allah umat Nabi Muhammad, kan? Umat Nabi Muhammad yang Muslim, takkan Allah tak bagi pada kita. Kalau tak faham sekali, mengaji lagi. Tak faham dua kali, mengaji lagi. Sampai kita boleh faham. Sampai kita boleh faham betul-betul sifat 20 tadi. Ya? Baik. Kata orang, yakni kata ulama, sebaik ilmu itu ialah ilmu yang berkait dengan perkara yang dihadapinya. Ha, ini ilmu hal. Ya? Ha, dipanggil sebagai ilmu hal. Ha, apa dia yang kita nak kena hadap hari-hari. Dan sebaik amalan itu ialah memelihara perkara yang dihadapinya, iaitu memelihara amal kita tersebut daripada disia-siakan. Ya? Ha, ni kalau kita ada pensel, boleh buat catatan sini. Ya? Masa sebaik-baik ilmu tu apa dia? Iaitu untuk kita, sebaik ilmu itu berkaitan dengan perkara yang dihadapinya. Sebaik amalan itu ialah memelihara amalan kita tadi daripada disia-siakan. Kan? Buat amalan, jangan kita sia-siakan amalan tersebut. Ha, ini kita nak kena belajar. Dan kemudian, ilmu yang mesti dipelajari. Ha, ilmu yang mesti dipelajari. Ha, ini tajuk dia. Tuan-tuan, tajuk-tajuk ni dibuat oleh, disusun oleh penterjemah. Ya? Ha, bukan pengarang kitab. Bukan Imam Zunuji yang tulis tajuk ni. Ha, sebab kalau dalam kitab asal dia, kitab asal Al-Imam Zunuji, dia tak buat tajuk-tajuk ni. Dia tulis terus je. Ya? Dia tak tulis fasal pertama, fasal kedua, dia tulis terus. Ini sebahagian kitab ulama kita dulu, dia tulis macam tu cara dia. Dia tak ada tajuk, dia tak ada bab. Ini cara orang dulu lah, kan? Zaman sekarang ni dia kena buat tajuk-tajuk tu. Baru kita reti ke tak? Zaman sekarang ni dia kena buat tajuk tu. Tajuk-tajuk ni tuan, dia macam pintu. Pintu nak masuk kepada bab yang baru. Kan? Dia macam pintu tu nak masuk kepada daripada bab yang sebelum ni, nak masuk kepada bab yang baru. Ha, sebab tu tuan-tuan kalau mengaji kitab, ya, baca buku, dia akan ada bab. Tak? Ha, dia akan ada bab yang disusun. Ha, tuan-tuan tahu kenapa? Setiap kali baca kitab tu, dia ada bab. Ya? Ha, kenapa baca kitab mesti dia ada bab? Kenapa ulama' tak tulis terus dia? Ha, tuan-tuan cuba tengok Al-Quran. Al-Quran kan bila kita baca, tak? Baca Al-Baqarah, baca sampai habis, pum, masuk surah yang baru. Iaitu surah apa? Ali Imran, kan? Ha, kenapa Allah buat surah-surah tu? Kenapa ulama' tulis bab?
Kenapa tak tulis terus saja? Tuan-tuan, baca kitab ni, baca Quran ni, dia macam permusafiran. Ya? Baca kitab ni dia macam musafir. Kita ni bila jalan musafir, jalan jauh, kita akan rasa letih, kan? Letih, pum, jumpa sempadan, masuk kepada sempadan yang baru. Ditulis, jumpa pintu gerbang, kan? Tulis, selamat datang ke negeri Pahang. Contoh gitu, kan? Selamat datang ke daerah Pekan. Kita rasa macam mana bila jumpa pintu gerbang tu? Dia akan rasa seronok, kan? Dia akan rasa seronok. Jumpa Tol Kuantan tu, sampai dekat Tol Kuantan tu, kita dah rasa seronok lah. Walaupun nak kena bayar duit waktu tu. Nak kena bayar tol. Macam tu lah kita bila baca kitab ni. Ya? Baca, letih-letih, pup, jumpa bab baru. Dia seakan-akan dia masuk kepada satu bab yang baru. Kan? Dia pun rasa seronok sikit. Ya? Boleh berhenti rehat sekejap. Ya? Dah baca sampai bab ni, insyaAllah kita berhenti sekejap. Ini R&R. Ini macam R&R lah. Berhenti rehat sekejap. Lepas tu masuk pula kepada bab yang baru. Tapi adab ulama' kita, tuan-tuan, bila selesai baca satu bab, jangan berhenti pada hujung yang bab yang terakhir tu. Masuk sikit kepada bab yang baru tu. Ya? Baca sikit. Kalau kata, ni bab yang pertama. Hujung muka surat dah. Bab yang kedua, baca sikit perenggan yang pertama tu. Ini cara ulama' kita ajar. Ya? Supaya apa? Supaya kita ni dah masuk dah kepada pintu tadi. Bab ni pintulah. Babun, pintu. Kita dah masuk dah pintu ni. Jangan duduk diri depan pintu tu, ya. Ya, dah sampai depan pintu, berhenti situ. Kan? Jadi dia kurang keberkatan dia tu. Ya, nak masuk sikit supaya nanti biar pengajian itu istimrar, berterusan. Kita istiqamah dengan pengajian tu. Jadi ulama kita antara adab yang diamalkan, masuk sikit kepada bab yang kedua tu. Ya, masuk kepada bab yang kedua. Tu sebab tu ulama ni tulis kitab bab. Dan dia bukan sesaja tulis, kan? Ya, bukan sesaja buat bab tu. Ini mengikut kepada sistemnya Al-Quran Al-Karim. Kan? Dalam Quran dia bahagikan kepada beberapa surah. Kan? Jadi ulama tulis bab-bab ni mengikut kepada sistem Al-Quran Al-Karim. Baik. Ilmu yang mesti dipelajari. Ni kita nak tahu ilmu apa yang nak kena belajar ni. Kan? Orang Islam difardukan ke atasnya menuntut ilmu yang ada hubungan dengan keperluan semasanya di dalam apa jua keadaannya. Sama ada ia sihat ataupun sakit, sama ada ia di kampung halaman ataupun di perantauan, dia dimestikan bersembahyang. Tengok tuan-tuan, kita ni duduk mana-mana pun, ya? Kita musafir ke, duduk dekat rumah ke, duduk kampung kita ke, tak boleh tinggal sembahyang, ya? Maka kena belajar tentang sembahyang tu. Kena belajar perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Dengan itu, menjadi kefarduan ke atasnya mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan sembahyang seperti syarat-syarat dan rukun-rukunnya sekadar dapat menunaikan kefarduan sembahyang itu. Jadi kita wajib sembahyang. Bila nak sembahyang ni kena tahulah benda-benda yang berkaitan dengan rukun-rukun solat, kan? Syarat-syarat solat, hukum sah dan batal solat. Maka kena tahu perkara yang berkaitan dengan sebut. Itu pun jadi wajib, ya? Dan diwajibkan ke atasnya mengetahui perkara yang diwajibkan ke atasnya sekadar dapat menunaikan kewajipan itu, seperti membaca Fatihah. Dan tahu membaca Fatihah adalah wajib di dalam solat. Kerana perkara yang dimestikan bagi mengerjakan yang fardu itu adalah fardu. Jadi tuan-tuan, kita perlu kepada ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang diperlukan oleh kita pada waktu itu. Contoh solat tadilah, ya. Sebab kita ni selalu kena solat. Tiap-tiap hari nak kena sembahyang. Wajib kena tahu perkara berkaitan dengan solat tersebut. Dan wajib ke atas kita mengetahui perkara yang diwajibkan ke atasnya sekadar dapat menunaikan kewajipan itu. Dan kata beliau, kerana perkara yang dimestikan bagi mengerjakan yang fardu itu adalah fardu. Ini dalam bahasa Arab dia, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ya. Maksudnya sesuatu yang wajib, melakukan perkara yang berkait dengan wajib itu, itu pun wajib, ya? Kita contoh, kita nak wudu, kan? Wudu ni fardu untuk solat. Kalau nak tunaikan solat, kena ada wudu. Maka tahu tentang wudu tu wajib, kan? Nak wudu tu jadi wajib. Asalnya wudu tu bukan wajib pun, tapi sebab antara syarat kita nak sah solat kita, wudu tu jadi wajib, kan? Kemudian kalau nak wudu, kena ada air. Tak? Nak wudu kena ada air. Air itu pun jadi wajib, ya?
Kemudian kalau nak ada air, kena ada bekas dia pula, kan? Kalau tak ada pipe, contohlah, kita guna perigi, kan? Kena ada bekas nak ambil air tu. Bekas tu pun jadi wajib. Maka mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, ya. Perkara, melakukan perkara yang berkait dengan yang wajib tadi, itu pun dia akan jadi wajib juga, kan? Kalau nak ada air pula, orang dululah, ya, kena ada cangkul, kan? Nak buat perigi, nak buat perigi kena ada cangkul. Cangkul tu pun jadi wajib. Tak? Asalnya tak wajib pun. Cangkul ni untuk kita bertani, tak? Untuk kita bercucuk tanam. Tapi sebab berkait dengan solat tadi, ya, bila nak solat kena ada air, kena ada wuduk. Nak wuduk kena ada air. Nak kena ada air tu nak kena gali perigi. Orang dululah, kan? Buat, nak buat perigi kena ada cangkul. Cangkul tu wajib. Dah siap perigi, nak ambil air dalam perigi tu, kena ada tali pula. Kena ada tali, kena ada timba, kan? Jadi tali tadi wajib, timba tadi pun wajib. Itu yang dimaksudkan, ya, dengan perkara yang berkait dengan wajib, maka hukumnya pun jadi wajib juga. Demikian juga pada puasa dan zakat jika dia berharta, dan haji jika wajib baginya, dan jual beli jika dia berniaga. Ini semua wajib kita kena ketahui. Maksudnya ini perkara yang diperlukan oleh kita, tuan-tuan, ya. Jadi sekarang ni, tuan-tuan, permulaan ni, mukadimah ni, Syekh nak terangkan kepada kita berkenaan dengan apa yang kita nak kena belajar, kan? Benda apa yang kita nak kena tumpu. Sebagai Muslim, ini benda-benda yang wajib, ya, yang kita kena lakukan dan wajib kita belajar berkaitan dengan perkara tersebut. Tak boleh tinggal. Masbuk muafiq, kan? Berapa ramai lagi yang pening masbuk muafiq, ya? Padahal tiap-tiap hari kita ni kita akan sembahyang jemaah. Tak? Dan bila kita sembahyang jemaah, kadang-kadang akan berlakulah iskal. Akan berlaku masalah dalam solat jemaah tersebut, ya? Sebab tu kena mengaji, kita tahu macam mana bila imam, ya, bila dah masuk rakaat yang kedua, sujud yang kedua, ya? Macam mana kita nak masuk dengan imam? Tu yang kita mengaji ni, nikmat Allah Taala bagi, tuan. Nikmat ilmu yang Allah Taala bagi, kita tahu macam mana kita nak masuk, kan? Tuan-tuan pernah tengok tak sembahyang Jumaat? Orang sembahyang Jumaat, tok imam dah rakaat kedua dah, dia baru masuk, dia lambat masuk, ya? Masbuk, lambat masuk. Bila rakaat kedua, tuan-tuan, dia buat apa? Dia pergi kejar rakaat tok imam tu, ya? Allahu akbar, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, ya? Last sekali dia rukuk, dia sujud tahiyat akhir sekali dengan tok imam. Sujud sekali, tahiyat sekali dengan tok imam. Kenapa dia buat gitu, tuan-tuan? Kenapa? Kerana jahil lah. Tak? Tak mengaji ilmu fardhu ain, tak mengaji masbuk muafiq. Tak? Kalau perkara berkaitan dengan solat Jumaat, tuan-tuan, contoh, kalau tok imam tu dia masuk dengan tok imam pada tahiyat akhir, kan? Sembahyang Jumaat dua rakaat, tak? Dia masuk dengan tok imam pada tahiyat yang terakhir, dia nak kena tambah berapa rakaat? Berapa rakaat nak kena tambah? Orang tak tahu, dia pergi tambah satu rakaat, dia tambah dua rakaat je. Sebab dia kata apa? Dah ini sembahyang Jumaat, ini tok imam Jumaat ni, kan? Saya ikut tok imam Jumaat, tok imam buat dua, saya buat dua lah. Dia tak tahu, rupanya selepas rukuk tok imam pada rakaat kedua tu, dia nak kena tambah empat rakaat dah. Dia tak kira sembahyang Jumaat dah tu. Dia kira sembahyang apa? Dia kira sembahyang Zuhur, kan? Tapi kalau masuk rakaat yang pertama, ya, katalah rukuk tadi rakaat yang pertama, diikut waktu tu, dia kena tambah satu rakaat. Yang tu boleh lagi. Masuk rakaat yang kedua tu, itu nak kena tambah empat rakaat. Sebab tu kita kena ambil perhatian, tuan-tuan, ya? Kena ambil perhatian perkara-perkara yang berkaitan dengan fardu ain. Baik, saya kira sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit ilmu yang dikongsi ini memberikan manfaat dan iktibar kepada kita semua, untuk kita sampaikan juga kepada orang lain. Yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya saya terkurang, ya, terkurang adab dengan tuan-tuan, tersilap bicara. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Siru ala barakatillah. Aku luqaw lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul Asr.